Halo sahabat assalamualaikum Apa kabar semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Ada dari sebuah film yang berjudul Hero Panti Para pemeran ataupun pemain di dalam film ini adalah Bablu sebagai pemeran utama yang merupakan pria periang dan setia kawan. Dimpi adalah wanita yang dicintai oleh Bablu putri dari Caudari. Caudari adalah seorang mafia di tanah Jal desa Hekri. Renuku adalah putri pertama Caudari dan Rajobai adalah calon suami Renuku. Baiklah tanpa perlu berlama lagi langsung saja ini dia alur cerita selengkapnya. Putri pertama caudari bernama Renuku tengah mengadakan pernikahan dengan calon suami yang dipilihkan oleh ayahnya. Surat Singh, caudari yang merupakan nama lengkapnya merupakan pemimpin gangster di desa Hekri dan sangat dihormati oleh semua warga dan juga keluarganya. Ia sangat tidak mempercayai cinta dan semua keluarganya semua dijodohkan dan baru mengenal lebih jauh setelah menikah. Semua hadir dalam pernikahan itu, dan berkumpul menjadi satu, menikmati minuman beralkohol hingga mereka menghentikan aksinya ketika melihat caudari datang melihat mereka. Caudari mendatangi kamar putrinya yang tengah dipersiapkan untuk menikah. Melihat ayahnya datang, Renuko langsung menyentuh kaki sang ayah untuk meminta restu padanya hingga ia menangis. Melihat hal itu, Chaudhary memeluk erat putrinya yang sebentar lagi akan dimiliki oleh pria lain sambil memberikan doa yang terbaik untuk putrinya agar kelak pernikahannya menjadi awal kehidupan yang baik dan selalu bahagia. Ia meninggalkan Renuku untuk mempersiapkan semuanya dan menuju api doa yang telah dihadiri pendeta dan calon pengantin pria yang bernama Rajobai, seorang pria putra dari sahabatnya. Tapi tiba-tiba seseorang berbisik ke telinga Chowdhury dan mengatakan kalau Renoku tidak berada di kamar pengantinnya. Semua anak buah Chowdhury bergerak mencari keberadaan Renoku di berbagai penjuru desa. Hekri. mereka memeriksa semua tempat, bahkan terminal dan stasiun tak luput dari pemeriksaan mereka. Namun, mereka tidak menemukannya hingga mereka mendapatkan kabar kalau Rakes yang telah membawa lari Renoku dari pun turun tangan membantu semua anak buahnya untuk mencari keberadaan putrinya dan menekan keluarga Rakes untuk mengatakannya. hingga ayah Rakes mengatakan kalau dirinya tidak tahu dan menunjukkan sebuah foto Rakes bersama teman-temannya. Melihat itu Caudari mulai mencari orang-orang yang ada di dalam foto yang diberikan oleh ayah Rakes. Mereka mulai menemukan salah satu yang ada di dalam foto tersebut bernama Jitsel Jaiswal. Mereka menemukannya di sebuah kantor besar. Tak hanya Jaiswal, mereka juga menangkap Karan yang merupakan sahabat Rakesh juga. Setelah menangkap kedua sahabat Rakesh, mereka menyekapnya. Di sebuah gudang, mereka yang menyekap sahabat-sahabat Rakesh menekan mereka untuk mengatakan keberadaan Rakesh. Namun mereka tetap mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Malah menyebutkan nama Bablu untuk mendapatkan informasi tentang Rakesh maupun Renuku. Semua anak buah caudari mencari keberadaan bablu. Setelah menemukannya, mereka pun meminta keterangan di mana keberadaan rakes. Bablu mengatakan ia tidak mengetahui di mana keberadaan rakes dan renuku. Bahkan ia tidak pernah lagi bertemu dengan mereka. Saat bablu ingin meninggalkan kerumunan orang-orang caudari, tak lama caudari memanggilnya dan meminta anak buahnya untuk menahan bablu. Kira -kira. Mereka pun membawa Bablu di gudang di mana Karan dan Jitsel berada. Melihat kedatangan Bablu, Karan dan Jitsel memeluk karena merasa lega melihat teman mereka selamat dan tidak terjadi apapun. Tiba-tiba seseorang bertubuh tambun bernama Kiki datang menemui mereka dan meminta bergabung dengan mereka untuk bisa melarikan diri dari gudang tempat di mana mereka disekap. Kiki mengatakan kalau paspornya ditahan oleh anak buah caudari karena ia dicurigai berteman dengan Rakesh dan juga Renuku. Babul pun mulai memberitahu teman-temannya tentang rencana melarikan diri dari gudang itu. Besok saat semua masih pada terlelap. Mereka pun menyetujui rencana tersebut dan saat menjelang pagi mereka melarikan diri dari atap yang mereka rusak. Mereka mengendap-endap untuk bisa keluar dari kediaman caudari hingga bisa menumpang kereta api keberangkatan pertama menuju Delhi. Mereka pun berlari dan melewati pekarangan luas caudari namun tiba-tiba Bablu melihat gadis yang ia cintai tengah berdoa di kuil kecil yang berada di sana. Ia terperangah kagum melihat kecantikan gadis tersebut sementara teman-temannya menjerit kesal karena mereka telah tertinggal kereta api keberangkatan pertama. Karena keributan yang mereka ciptakan, semua anak buah caudari telah berkumpul di sana siap menangkap mereka. Tanpa banyak perlawanan, mereka pun dibawa kembali ke gudang caudari. Teman-teman Bablu merasa kesal karena Bablu yang berhenti ketika melihat gadis yang ia cintai. Namun Bablu dengan santainya mengatakan kalau ia tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum ia menemukan gadis yang ia cintai tersebut. Gadis yang dicintai oleh Bablu ternyata adalah putri bungsu dari caudari bernama Dimpi, yang terkena dampak atas menghilangnya kakak perempuannya, Renuku. Ia tidak diizinkan untuk berkuliah di luar karena ayahnya, caudari takut bila Dimpi akan melakukan hal yang sama seperti Renuku. Ya, saya berpikir, saya berpikir. Saudari mengatakan ia akan menghabisi langsung rakes yang telah membawa kabur putri kesayangannya. Dimpi yang merasa kesal karena tidak diizinkan kuliah dan keluar dari rumahnya mencoba mendekati gudang di mana Bablu dan teman-temannya ditahan. Ia mencoba bertanya di mana keberadaan rakes dan Renuku tapi ia tidak menunjukkan wajahnya di hadapan Bablu dan juga teman-temannya. Namun Bablu dan teman-temannya malah mengejek Dimpi dan tidak mau diajak bekerja sama. Tiba-tiba Bablu memiliki keyakinan kalau gadis yang ia cari berada di rumah caudari Hingga ia memutuskan untuk keluar dari gudang dan mencarinya Bablu memulai rencananya dan menyelinap ke rumah besar caudari Setelah mematikan pusat listriknya, ia mulai memasuki satu persatu ruangan yang berada di sana Sambil mengerjai beberapa anak buah caudari yang ada di sana Bahkan ia juga meminum alkohol milik mereka hingga ia sedikit mabuk. Dalam keadaan mabuk, ia mendatangi tempat tidur Salu karena mengira Salu adalah gadis yang ia cari. Tapi Dimpi dengan cepat menarik Bablu ke kamarnya, dan dalam keadaan mabuk, ia tidak dapat melihat jelas wajah Dimpi. Saat Dimpi mengambil lampu untuk menerangi kamarnya, dalam keadaan mabuk, Bablu malah mandi di kamar tersebut. Hal itu membuat Dimpi berbalik badan dan mengusirnya. Masih dalam keadaan setengah mabuk, Bablu memberikan sebuah anting dari gadis yang ia cari pada Dimpi dan meminta tolong pada Dimpi untuk mencari si pemilik anting tersebut. Setelah menyerahkan anting itu, Bablu pergi meninggalkan kamar Dimpi. Setelah Bablu meninggalkan kamarnya dan listrik telah hidup kembali, ia terkejut ketika melihat anting dan menyadari itu adalah anting miliknya. Ia mulai merasakan kalau ia telah jatuh cinta kepada Bablu. Sementara anak buah caudari mulai mendapatkan info kalau Renuku dan Rakesh berada di sebuah rumah susun di kawasan kota. Dengan bergegas mereka mengajak Bablu dan teman-temannya. Setelah sampai di tempat yang mereka maksud, beberapa anak buah caudari mengawasi Bablu dan teman-temannya. Namun dengan kecerdikannya, Bablu mampu menipu mereka dan langsung menuju gedung di mana Rakesh dan Renuku berada ia menuju gedung G lantai 12 rumah susun tersebut melewati tangga untuk bisa sampai ke rumah di mana Rakes dan Renuku tinggal. Sementara anak buah caudari juga melewati tangga dan mencari keberadaan Rakes dan juga Renuku. Tapi Bablu telah tiba lebih dulu di kamar Renuku dan Rakes tinggal. Kedatangan Bablu membuat terkejut Rakes dan Renuku, namun tanpa penjelasan panjang ia membawa mereka langsung meninggalkan tempat itu sebelum anak buah caudari yang datang. Ia melarikan Renuku dan Rakes melewati jendela seperti jalan yang tadi ia tempuh. Bablu yang telah lebih dulu sampai ke bawah langsung menarik sahabatnya dengan cepat. Ketika melihat sebuah bus di hadapan mereka, ia menarik tangan Renuku dan Rakes untuk bersama-sama mengejar bus tersebut hingga mereka bisa mendapatkan tumpangan bus. Setelah mengantar Rakes dan Renuku, Bablu kembali ke tempat di mana teman-temannya berada. Mereka pun kembali ke kediaman Caudari saat di dalam gudang mereka tidak menyadari adanya dimpi di dalam gudang tersebut. Teman-teman Bablu menyalahkan Bablu karena tidak menyerahkan Rakes dan Renuku kepada keluarganya. Hingga mereka bisa bebas keluar dari gudang yang sangat pengap itu. Namun Bablu mengatakan kalau mereka saling mencintai dan berhak bahagia. Karena menikah dengan seseorang yang tidak dicintai akan membuat hidup tidak bahagia. Sampai di kamarnya, Dimpi menceritakan pada Salu kalau Bablu telah membantu Renuku dan Rakes pergi dari rumah susun tersebut. Dan sangat mendukung kebahagiaan kedua temannya itu. Namun mereka tidak menyadari semua pembicaraan itu didengar oleh salah satu anak buah Caudari. Dengan cepat, ia menarik rambut Dimpi dan menariknya untuk mengatakan semua kepada ayahnya. Bablu dan yang lainnya dikeluarkan dari gudang untuk mendengar semua apa yang dikatakan oleh Caudari, karena mereka mengetahui perbuatan Bablu. Dimpi dari balkon rumahnya dipaksa untuk menunjuk salah satu dari mereka dan mengatakan siapa yang telah membantu Rakesh dan juga Renuku. Dimpi terus menggeleng ketika senjata mengarahkan ke arah Jitsel, Karan, dan Kiki. Namun ketika menunjuk ke arah Bablu, mau tidak mau Dimpi mengiakan apa yang ia ketahui. Bablu Sangat terkejut ketika mengetahui gadis yang selama ini ia cari berada dekat dengannya, bahkan ia merupakan putri kesayangan dari caudari. Hal itu membuat Bablu terperangah, masih tidak percaya bisa menemui gadis yang sangat ia cintai. Hingga ia lengah, dan Bablu langsung dipukuli oleh anak buah caudari dan menekannya untuk mengatakan di mana keberadaan Renuku dan juga Rakes. Tapi Bablu tetap terdiam hingga sebuah senjata langsung diarahkan kepada Kiki, Jitsel, dan Karan. Bablu pun membuka suara dan mengatakan kalau Renuku dan Rakes berada di New Delhi. Mendapatkan informasi itu, Chaudhary dan semua anak buahnya bersiap ke Delhi untuk mencari keberadaan Renuku dan juga Rakesh. Dimpi hanya melihat kepergian mereka dari atas balkon rumahnya. Tapi Bablu mengatakan kepada Chaudhary untuk mengajak Dimpi agar ia tidak melarikan diri seperti kakak perempuannya Renuku. Namun Chaudhary tidak setuju dan meminta supirnya untuk tetap pergi. Namun tiba-tiba Chaudhary mengubah pendiriannya dan mengatakan pada anak buahnya untuk mengajak Dimpi. Hingga membuat Bablu menjadi sangat senang, karena gadis yang ia sukai ada di dekatnya. Di Delhi, mereka mulai mencari keberadaan Renuku dan juga Rakes. Mereka mendatangi sebuah rumah susun yang pernah disinggahi oleh Rakes dan juga Renuku, namun mereka tidak menemukannya. Chowdhari merasa sangat sedih melihat keadaan bekas kamar putrinya. Ia juga merasa terpukul karena kepergian putrinya yang lebih memilih pria lain dibandingkan dirinya yang sangat mencintai putrinya itu. Sesaat setelah menikmati minuman beralkohol, Caudari mengungkapkan semua kesedihan yang ia hadapi. Caudari menangis sedih karena selama ini ia mencoba melakukan apapun untuk semua putri putrinya. Ia meragukan kebahagiaan bersama Rakesh yang dianggap tidak bisa membahagiakan putrinya Renuku Ia takut kebutuhan Renuku tidak terpenuhi Sambil terus menangis, ia menanyakan di mana keberadaan Renuku kepada Bablu Melihat tangis seorang ayah, Bablu mencoba membiarkan caudari agar ia tenang di kursi tempat mereka duduk Dimpi yang mulai mencintai Bablu memberanikan diri untuk mengatakan cintanya kepada Bablu karena setelah kebersamaannya di Delhi membuatnya yakin akan perasaannya. Namun saat Dimpi mengatakan hal itu Caudari yang berada di belakangnya langsung berlari menghambur ke arah Dimpi dan juga Bablu. Ia bahkan menerobos mereka sambil menyebut nama Renuku. Ia berlari mengejar sebuah bus karena ia melihat Renuku berada di dalam bus tersebut. Melihat hal itu, Bablu mencoba mengejarnya. Juga Renuku yang berada di dalam bus terkejut melihat ayahnya mengejar bus yang ia tumpangi dari belakang. Tak lama, anak buah Caudari berhasil menangkap mereka. Kemudian semua anak buah Caudari memukuli Rakes. Caudari menampar Rakes dan melihat hal itu, Renuku memohon kepada ayahnya untuk diampuni dan hidup bahagia bersama dengan suaminya. Caudari meluapkan kekhawatirannya kepada Renuku sambil menangis. Namun, tanpa ia duga, Renuku mengatakan hal yang sangat membuat hatinya terluka dan sangat bersedih. Melihat kakak laki-lakinya dilukai seperti itu, Bai meminta Caudari untuk menghukum Renuku dan Rakes bahkan menghabisinya. Ab Caudari mengiyakan bila semua anak buahnya berniat menghabisi Renuku dan Rakes, tapi tiba-tiba Renuku mengatakan kalau ia sedang hamil. <tik> Namun karena luka hati Caudari terlalu dalam, ia menganggap Renuku telah mati dan ia hanya memiliki satu putri, yaitu Dimpi. Caudari pun meninggalkan Renuku dan juga Rakes. Caudari meminta maaf pada Bablu dan teman-temannya, lalu membebaskan mereka. Ia juga mengatakan untuk mereka datang ke acara pernikahan Dimpi dengan pria yang telah ia pilih. <tuh> Sementara tanpa diketahui Caudari, Dimpi sangat menderita dengan pernikahannya ini karena ia sangat tidak mencintai calon suaminya itu ia pun menceritakan kegalauan hatinya pada Salu dan mereka tidak menyadari kalau semua pembicaraan mereka didengar oleh Caudari dari balik pintu membuatnya menangis dan merasa bersedih ia tidak mau kejadian Renuku menimpa putrinya lagi maka ketika Bablu datang bersama teman-temannya ia menyempatkan diri untuk terus bersama Bablu dan tidak membiarkan Bablu pergi darinya ah, tua. Dikur. Dikur. Ia mengatakan pada Bablu untuk tetap bersamanya sampai proses pernikahan putrinya selesai dilakukan. Chow dari mendatangi kamar putrinya, dan ia merasa tenang karena putrinya masih berada di kamarnya. Melihat ayahnya datang, Bimpi langsung memeluknya dan memohon doa restu untuk kebahagiaan hidupnya. Setelah itu Chowdhury menemui Bablu dan mengatakan ia mengira Bablu akan menculik putrinya namun dengan tegas Bablu mengatakan ia tidak akan menculik Dimpi sampai ia mendapatkan restu dari orang tuanya. Dan menitik, ayo, Bablu dan teman-temannya pun memutuskan untuk meninggalkan rumah Dimpi namun di tengah jalan Raju Bai dan anak buahnya menghadangnya dan langsung memukuli Bablu yang tidak mau melawannya hingga Rajobai pun turun tangan langsung untuk memukuli Bablu hingga membuat kesabaran Bablu habis. Ia pun menghajar Rajobai tapi ia masih bisa mengendalikan emosinya untuk tidak menghabisi Rajobai. Tak lama Chaudhary datang dan mendekatinya sambil mengatakan ia mengantarkan putrinya ke calon suaminya barat Hal itu membuat Bablu terkejut dan tak lama, Dimpi berlari ke arahnya sambil memeluknya. Chowdhary mengatakan ia tidak ingin melukai putrinya untuk kedua kalinya, dan ia harap Bablu bisa membahagiakan putrinya, Dimpi. Dan film pun selesai. Nah, sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Hero Panti. Rasa cinta seorang ayah terhadap putrinya terkadang bisa membuat sang ayah sangat protektif kepada sang anak. Tak jarang sang anak menjadi merasa tertekan dan tidak nyaman atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tentunya komunikasi dalam hal ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana segala sesuatunya dapat dibicarakan dengan hati dan kepala dingin. Seorang anak sudah sepatutnya berbakti pada orang tua. Begitupun orang tua yang bertanggung jawab untuk menyayangi dan membahagiakan anaknya, namun demikian harus ada jalan tengah di antara kedua pihak, sehingga tidak ada pihak yang terluka dari keduanya. Sang ayah ataupun sang ibu harus membahagiakan dan menghormati pilihan anaknya. Begitupun sang anak harus mendengar dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Baiklah, sahabat, sekian dulu. Sampai jumpa lagi, sehat selalu, dan wassalamualaikum.